Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di pada hari ini, sore hari ini, Rabu, kita telah memasuki tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriah. Kaum muslimin, para pemirsa Asan TV di manapun Anda berada, sebagai biasa di setiap hari Rabu sore kami menemani Anda dalam program kajian rutin spesial Ramadan yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Abdullah Syurul Fatwa Hafizahullah Ta'ala. Adapun pembahasan kita di sore hari ini yakni tentang pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil dari bulan Ramadan. Dan nanti seperti biasa, kami juga memberikan kesempatan bagi Anda, para pemirsa Asan TV, untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan nanti bisa menghubungi kami di nomor 0813-1829-4352. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0813-1445-5557. Nanti insya Allah ta'ala selesai Ustadz menjelaskan pembahasan di sore hari ini, kita akan beri kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, baik bertanya secara langsung maupun Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Alhamdulillah saya tidak sendiri, saya ditemani Ustaz. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar Ustaz di tanggal 23 ini? Sehat terus ya, insya Allah. Baik, kami persilakan Pak Ustaz untuk memulai pembahasan. Faliyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamuddin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT. Di kesempatan hari ini adalah episode kita terakhir di bulan Ramadan, kajian Rabu sore yang membahas tentang kitab sifat puasa Nabi SAW. Dan insya Allah di edisi pamungkas ini sebagai penutup, kami akan sampaikan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Tentunya kita sudah setiap tahun mengalami bulan Ramadan, namun apakah kita sudah bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting dari bulan Ramadan tersebut? Jangan sampai Ramadan berlalu, kemudian kita tidak dapat mengambil pelajaran dari bulan Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Ramadan memberikan beberapa pelajaran yang sangat penting. Di antaranya pertama adalah Ramadan mengajarkan kepada kita keikhlasan. Ikhlas perkaranya sangat penting dalam kehidupan beragama kita. Karena ikhlas ini adalah salah satu syarat diterimanya amal seseorang. Sekuat apapun, sebanyak apapun ibadah seorang, bila tidak dibangun di atas keikhlasan, maka ibadah tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT dalam keadaan ikhlas. Ikhlas diajarkan dari bulan Ramadan. Bahwa Ramadan diantaranya mengajarkan pada kita tentang keikhlasan.
Apa bentuknya? Bentuknya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena beriman pada Allah, wa ihtisaba dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lihatlah bersama saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana Rasulullah mengatakan barang siapa yang puasa Ramadannya atas dasar iman dan mencari pahala. Ini berarti kita dianjurkan, diwajibkan agar kita puasanya karena meyakini iman kepada Allah. Ini adalah perintah Allah. Kemudian kita berpuasa Ramadannya karena mencari pahala, bukan mencari pujian orang, bukan mencari sanjungan, ingin dilihat orang, tidak. Ya, ini berarti Ramadan mengajarkan pada kita keikhlasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau sebulan ini kita dituntut puasanya kita ikhlas karena Allah, maka diharapkan nanti selesai Ramadan, ibadah-ibadah yang lain juga kita dibangun di atas keikhlasan, bukan di atas riya, ya, ingin dipuji oleh orang dan sebagainya. Maka sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ikhlas ini perkara yang sangat fundamental, yang sangat penting. Ya, syarat diterimanya amal ibadah. Tentunya kita ingat hadis riwayat Muslim yang Rasulullah menceritakan ada tiga golongan yang mereka dicelupkan ke dalam api neraka. Di antaranya mereka adalah yang mengaji, yang membaca Quran, tapi tujuannya supaya dibilang qari. Yang kedua, orang yang sedekah tapi niatnya untuk dikatakan apa? Dermawan. Dan yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan niat dikatakan pemberani, sebagai pahlawan, dan seterusnya. Tiga golongan ini, walaupun mereka melakukan amal ibadah yang besar, baca Quran, sedekah, jihad, tidak berarti di sisi Allah. Tidak berguna di sisi Allah. Mereka dimasukkan ke dalam neraka cuma gara-gara salah niat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita harus belajar menata hati kita agar ibadah kita benar-benar ikhlas. Jangan sampai ibadah puasa Ramadan kita, salat kita atau ibadah haji kita dibangun di atas riya, ingin dilihat, ingin dipuji sebagaimana orang-orang munafik. Ya, yang mereka sangat malas melaksanakan salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka melaksanakan salat, maka mereka berdiri dalam keadaan kusala, malas. Yura'unan nas, mereka ingin riya di hadapan manusia. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasul mengancam orang-orang yang salah niat dimasukkan ke dalam neraka, ini memberikan peringatan bagi kita untuk tetap ikhlas dalam setiap ibadah kita. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, ataukah sedekah, ataukah haji. Dan terkadang niat-niat yang bisa merusak ibadah itu muncul di tengah-tengah. Yang awalnya kita ikhlas, tapi ketika ada niatan-niatan ingin dilihat, ingin dipuji, ini bisa merusak amalan ibadah. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau tatkala akan berangkat haji, sudah naik kendaraannya, beliau berkata, "Allahumma hajjatan la ria'a wala sum'ah." Ya Allah, ini adalah haji. La ria'a fiha wala sum'ah. Tidak ada ria' di dalamnya. Tidak ada sum'ah. Rasulullah SAW sampai mengucapkan ini. Kenapa Rasul mengatakan ini dalam ibadah haji? Ya Allah, ini adalah haji yang tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Karena ibadah haji itu ibadah yang sangat rentan, yang sangat rawan tercampuri dengan penyakit-penyakit yang bisa membatalkan amalan kita. Yaitu diantaranya tidak ikhlas. Ya. Maka saudara-saudaraku, ini pelajaran penting dari bulan Ramadan, bahwa Ramadan itu mengajarkan keikhlasan bagi kita. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, Ramadan mengajarkan kita untuk mencontoh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi termasuk syarat kedua diterimanya amalan. Setelah ikhlas,
Maka yang kedua, kalau ingin ibadah kita diterima, mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Orang yang ibadahnya ikhlas tapi tidak mencontoh praktek ibadah Rasul tidak akan diterima. Sebaliknya, kalau dia ibadahnya mencontoh praktek ibadahnya Nabi Muhammad SAW, namun tidak ikhlas, juga tidak diterima. Sampai terkumpul dua syarat ini, yaitu ikhlas dan mencontoh Nabi SAW. Kaitannya dengan puasa Ramadan kaum muslimin, Ramadan mengajarkan kita untuk mencontoh Rasul. Di antara bentuknya Rasulullah mengatakan, لا يزال الناس في خيرٍ ma ajjalul fitra wa akharu sahur. Manusia senantiasa akan berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwa Nabi itu kalau berpuasa, bila waktu berbuka sudah tiba, yaitu matahari tenggelam, Nabi menyegerakan berbuka, tidak ditunda-tunda. Akan tetapi untuk sahur, Nabi mengakhirkannya. Ya, Nabi mengakhirkan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum adzan. Maka kita sebagai kaum muslimin yang cinta kepada Rasul, di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk mencontoh puasanya beliau. Yaitu dengan menyegerakan berbuka puasa bila telah tiba waktunya dan mengakhirkan sahur. Ya. Karena Nabi mengatakan manusia akan berada dalam kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Duhai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, andaikan ibadah kita, puasa kita mencontoh puasanya Nabi, kita akan dalam kebaikan. Namun kebanyakan kita menyelisihi. Kebanyakan kita apa? Menyelisihinya. Kita bangun sahurnya jam 2, makan sahur setengah 3, jam 3 tidur lagi. Subuhnya kadang-kadang lewat, ya. Buka puasanya kita tidak disegerakan, kadang-kadang ditunda. Tunda apa? Mandi dulu, tunda apa? Persiapan ini dulu, ya. Maka kaum muslimin, dengarkanlah sabda Nabi, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Saudaraku, kita jangan remehkan perkara mutaba'ah, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mencontoh Nabi ini bukti cinta kita kepada Rasul. Sebagai gambaran, kalau kita ikhlas sholat subuh, tapi 4 rakaat, apakah ibadah sholat subuh kita diterima? Tentu tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Walaupun kita ikhlas sholat subuh kita 4 rakaat, karena kita tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwa yang namanya sholat subuh 2 rakaat, tidak ada 4 rakaat. Walaupun Anda ikhlas, saya ikhlas sholat subuhnya 4 rakaat, hitung-hitung ngilangin ngantuk, ya. Tapi Anda tidak mengikuti ajaran Rasul, ini tidak berguna. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul dalam hal ibadah puasa. Diharapkan setelah Ramadan berlalu, maka seluruh ibadah kita selalu kita cek, kita cocokkan dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada contohnya, kita laksanakan. Kalau tidak ada contohnya, maka kita tinggalkan, karena ini perkara agama. Perkara yang kita tidak boleh berinovasi dalam masalah agama. Karena agama sifatnya dari wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kaum muslimin mungkin Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan mengajarkan kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ibadah yang tidak kelihatan bentuknya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa. Ibadah sholat, kaum muslimin berangkat ya dari rumah sudah kelihatan. Apa kelihatannya kalau kita ibadah sholat? Kita berwudu, setelah berwudu memakai baju yang terbaik. Apakah sarung, membawa sajadah, pakai baju koko, pakai kopiah, itu sudah kelihatan. Sedekah pun demikian.
Kadang kita memberikan amplopnya, memberikan uangnya kelihatan. Haji apalagi? Belum berangkat saja sih kita sudah mengadakan undang-undang acara. Ya. Salah satu ibadah yang tersembunyi, yang tidak kelihatan dia itu melakukan atau tidak, itu ibadah puasa. Bagaimana seorang itu berpuasa karena Allah, walaupun tidak ada yang tahu bahwa dia puasa atau tidak. Ini menunjukkan pada kita, Ramadan dengan ibadah puasanya mengajarkan kita untuk selalu merasa diawasi. Bahwa saya beribadah puasa itu karena diawasi Allah, walaupun manusia tidak ada yang tahu. Bahwa saya beribadah puasa karena panggilan iman. Ya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan kullu amali bani adam yudha'af ila ashri amsalha illa shaum. Seluruh amalan anak Adam akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu aku langsung yang akan membalas. Aku sendiri yang akan memberikan ganjaran besar dengan ibadah puasa. Fa innahu li, karena puasa itu karena aku. Mereka berpuasa tidak dilihat orang, tidak ada yang tahu. Karena Allah SWT, maka aku yang akan membalasnya langsung. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk merasa diawasi. Diawasi oleh Allah. Walaupun manusia, istri kita enggak tahu, anak kita enggak tahu. Tapi kita yakin bahwa saya puasa itu karena Allah. Saya tidak berani berbuka sebelum waktunya karena diawasi oleh Allah. Walaupun istri kita tidak tahu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kan bisa saja ya. Ikut sahur bersama keluarga jam 8, jam 9 jalan keluar. Yang ibu-ibunya ke Tanah Abang gitu kan. Bapak-bapaknya ke kantor. Nanti di kantor sampai jam 10, jam 11 makan, pulang ke rumah maghrib, sebelum maghrib sudah sampai rumah menampakkan sedang puasa bisa. Yang ibu-ibunya jam 9, jam 10 berangkat ke Tanah Abang, di Tanah Abang buka puasa minum es teh yang ditawarin keliling bisa. Nah, nanti pulang dalam keadaan pura-pura lemas bisa saja. Tapi di mana Allah? Allah yang selalu mengawasi. Maka ibadah Ramadan ini mengajarkan kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah, takwa kepada Allah yang merupakan tujuan dari ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Apa tujuannya kalau Ramadan mengajarkan kita selalu merasa diawasi? Tujuannya agar nanti setelah Ramadan kita memiliki rasa takut, merasa diawasi oleh Allah dalam semua amalan kita. Apakah itu ibadah, apakah kehidupan sehari-hari, meninggalkan dosa. Kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah karena kita sudah ditarbiyah, dilatih, dididik sebulan penuh di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin tidak berlebihan kalau boleh kita katakan pelatihan terbaik di dunia ini adalah pelatihan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Ya. Kalau di mana-mana diadakan training-training ini, training itu ya. Training apa? Maka pelatihan training yang paling baik justru bulan Ramadan. Mengajarkan kita takwa, muraqabah selalu diawasi, mengajarkan kita untuk ikhlas, mengajarkan kita untuk mencontoh Nabi. Ini pelatihan yang sangat nyata dan terbaik dari bulan Ramadan. Kesaudaraku, ini poin ketiga dari pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, ya. Bahwa Ramadan mengajarkan kita sifat muraqabah, merasa diawasi dan takwa kepada Allah SWT. Yang keempat, pelajaran keempat yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, Ramadan itu mengajarkan persatuan. Allahu Akbar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bahwa bersatu, tidak berpecah belah merupakan prinsip dalam agama Islam. Islam menganjurkan kita untuk bersatu, tidak berpecah belah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, semuanya kalian berpegang teguh dengan tali Allah.
dan jangan kalian berpecah belah. Wala tafarraqu. Maka kaum muslimin, prinsip ini berpegang teguh, tidak berpecah belah, bersatu, merupakan prinsip yang mulia bahwa umat Islam itu harus bersatu, tidak boleh berpecah belah, termasuk dalam hal puasa Ramadan. Dalam hal puasa Ramadan kita diajarkan untuk bersatu. Karena puasa Ramadan itu bukan ibadah masing-masing, tapi ada juga unsur ibadah ijtima'iyah. Ibadah sosial, ibadah berkumpulnya bersama-sama. Apa bentuknya bahwa Ramadan mengajarkan kita bersatu bersama-sama? Di antara bentuknya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "As-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas." Nabi kita yang mulia, beliau bersabda, puasa itu adalah ketika kebanyakan manusia berpuasa. Dan berbuka itu adalah ketika umumnya manusia berbuka, artinya berlebaran. Jadi kata Nabi, puasa itu adalah ketika umumnya manusia berpuasa. Berbuka, lebaran itu ketika manusia juga berlebaran. Kita tidak boleh puasa sendiri, lebaran sendiri, tidak. Ini memberikan isyarat agar kita bersatu bersama-sama dalam melaksanakan ibadah puasa. Para hadirin kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, kalau kami tanya, lebih enak mana? Puasa bersama-sama, lebaran bersama-sama, ataukah ada perselisihan? Yang ini puasa duluan, yang ini lebaran duluan. Fitrah kita akan mengatakan puasa bersama-sama, lebaran bersama-sama lebih enak. Daripada yang ini lebih dahulu Idul Fitrinya, yang ini lebih dahulu puasanya. Ya? Kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, mengapa kita harus berpecah belah dalam hal ibadah puasa? Padahal Rob yang kita sembah itu satu. Padahal Nabi yang kita ikuti juga satu. Kitab yang kita baca sebagai pedoman hidup kita yaitu Al-Quran juga satu. Kiblat yang kita jadikan arah sholat, arah doa juga satu. Lantas kenapa kita berpecah belah dalam hal ibadah puasa dan berlebaran? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, betapa besarnya pelajaran ini dari bulan Ramadan. Bahwa Ramadan mengajarkan kita persatuan agar kita beribadah bersama, berlebaran bersama, mengikuti umumnya kebanyakan manusia. Yang ke-5, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk kembali pada ajaran Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tidak kita ragukan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, yaitu saat pertama kalinya. Pertama kali turunnya Quran adalah bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini memberikan pelajaran pada kita, kaum muslimin semuanya, agar kita kembali pada ajaran Al-Quran. Dengan membaca, dengan mengamalkan, merenungi isinya. Jadi turunnya Al-Quran di bulan Ramadan bukan hanya sekedar peringatan seremonial ya, yang diadakan tiap tahun begitu saja. Tidak ada hikmah yang kita ambil. Ya sekedar seremoni, peringatan, diadakan di sini, di situ. Ya setelah itu selesai bubar. Tidak. Ada isyarat yang mendalam dari turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Apa? Agar kita semua kembali pada Quran. Agar kita semua kembali pada ajaran Al-Quran. Kita amalkan isi Al-Quran. Karena dengan kembali pada Al-Quran, kembali pada agama kita, kita akan mulia. Di tengah-tengah kemunduran umat Islam, di tengah-tengah kita kalah dari musuh-musuh kita, kuncinya adalah kembali pada Al-Quran. Kembali pada agama kita.
Ya, agama kita itu bersumber pada dua wahyu sebagai undang-undang patokan yang harus kita pegang, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kembalilah pada dua sumber wahyu ini, maka kita akan berbahagia. Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia SAW, beliau bersabda, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَدْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَدِيْتُمْ بِالزَّرَعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لَا يَنْزِئُهُ حَتَّى تَرْجِئُوا إِلَى دِينِكُمْ. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian berjual beli dengan sistem inah, sistem riba, kemudian kalian memegang buntut-buntut sapi, kalian sibuk dengan tanaman, meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, kata Nabi. Allah tidak akan cabut kehinaan itu dari kalian, wahai kaum muslimin, sampai hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama-agama kalian. Renungkanlah kaum muslimin, kehinaan kaum muslimin, kekalahan kita dari musuh-musuh Islam, Allah tidak akan cabut kehinaan ini sampai kita mau kembali pada ajaran Al-Quran, sampai kita mau kembali berpegang teguh dengan agama kita. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali pada agama-agama kalian. Allahu Akbar. Maka bagi yang mendengung-dengungkan, ya, apa namanya, khilafah, ingin mencapai kejayaan Islam, omong kosong kalau tidak mau berpegang dengan agama. Kembali pada Quran, baca Al-Quran. Ya, bukan caranya dengan ngebom, bukan caranya dengan apa, merusak dengan dalil bisa kita rebut kekuasaan, apa? Bom, apalagi berontak, demonstrasi, bukan caranya seperti itu. Caranya agar kita jaya dengan Islam, kembali pada agama kita. Baca itu Al-Quran, baca itu hadis Nabi SAW. Karena ini solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Nabi mengatakan apa? Apabila kalian sudah jual beli dengan sistem riba. Dan sekarang riba sudah di mana-mana. Masuk pedesaan, ditawarkan. Jelas-jelas. Dan kalian memegang buntut-buntut sapi. Gambaran cinta dunia. Cinta peternakan. Kalian juga senang dengan tanaman. Apalagi pandemi, ya. Tanaman hias mahal. Ya. Ini tanda bahwa manusia semakin tenggelam dengan dunianya. Kalian meninggalkan jihad. Maksudnya adalah jihad melawan orang-orang kafir. Kalau ini semua sudah dilakukan, Allah timpakan pada kalian kehinaan. Dan Allah tidak akan cabut kehinaan ini sampai kalian kembali pada agama-agama kalian. Allahu Akbar. Saudaraku yang diberikan Allah, pelajaran penting dari bulan Ramadan. Bahwa Ramadan memberi isyarat, pelajaran pada kita untuk kembali pada Al-Quran, yang dengan kembali pada ajaran Quran, kita akan mendapatkan kemuliaan, meraih kejayaan yang kita idam-idamkan. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, Ramadan mengajarkan pada kita untuk berkasih sayang terhadap sesama. Islam adalah agama kasih sayang. Bukan agama kekerasan, bukan agama teror. Islam menganjurkan kita untuk dermawan, untuk peduli sama orang lain. Dan itu diajarkan dari bulan Ramadan. Nabi kita yang mulia, beliau bila di bulan Ramadan sangat dermawan. Bahkan beliau menganjurkan umatnya untuk berkasih sayang kepada orang lain. Di antaranya Rasulullah mengajarkan kita agar memberi makan orang yang berbuka puasa. Rasulullah bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayun qas min ajrihim syai'a." Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, ya, orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini berarti Rasul ingin mengajak kita, memotivasi kita berkasih sayang, dermawan terhadap sesama kaum muslimin. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, jika berbukanya, maka dia pun akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tersebut.
Ya, ini bentuk contoh pertama Ramadan mengajarkan kasih sayang. Contoh kedua, di akhir bulan ini, ya, kan kita sudah masuk hari ke-23, ada zakat fitri. Zakat fitri itu fungsinya apa? Nabi mengatakan zakatul fitri tuhrotan lisa'im wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu sebagai pembersih dosa orang yang puasa dan memberi makan fakir miskin. Allahu Akbar. Lagi-lagi Rasul mengajarkan kita untuk dermawan, berkasih sayang terhadap sesama. Saudaraku, apabila di Ramadan ini kita diajarkan untuk berkasih sayang, maka nanti selesai Ramadan kita punya sikap peduli, empati. Selesai Ramadan kita tumbuh sikap peduli kita terhadap sesama. Tumbuh rasa sayang kita terhadap sesama. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu agama kasih sayang, bukan agama teror, bukan agama yang merusak. Bagaimana mungkin sebagian orang mengatakan Islam itu agama teroris, Islam itu agama keras, padahal nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Bagaimana mungkin kita katakan Islam agama teror? Nabi kita yang mulia SAW beliau bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Nabi kita yang mulia beliau bersabda, sayangilah orang-orang yang ada di permukaan bumi, makhluk yang ada di daratan permukaan bumi, maka kalian akan disayang oleh Zat yang berada di atas langit. Apa kata Nabi? Sayangi makhluk yang ada di permukaan bumi, kalian akan disayang oleh Zat yang berada di langit. Itu Nabi kita. Jadi tuduhan-tuduhan bahwa Islam agama keras, Islam agama pedang, Islam agama teror, ini tidak mungkin. Tidak mungkin, karena nama Allah adalah Maha Penyayang. Nabi menganjurkan penyayang. Bahkan di bulan Ramadan kita diajarkan peduli terhadap sesama. Kalau Islam agama kasih sayang, sungguh sangat celaka saudara-saudara kita yang tidak memahami kaidah besar ini, Islam agama kasih sayang. Yang dia membuat kerusakan dengan bomnya, membuat kerusakan dengan terornya, menembaki aparat dan seterusnya. Tentu ini sangat bertentangan dengan prinsip agama kita, bahwa Islam itu agama yang dibangun di atas kasih sayang. Terakhir, bahwa Ramadan mengajarkan, memberikan pelajaran pada kita untuk berakhlak baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Ramadan mengajarkan kita untuk memiliki akhlak mulia. Karena puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa juga menahan anggota badan untuk berbuat tindakan-tindakan kotor. Dengan arti, dengan kata lain, bahwa Ramadan ini mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Di bulan Ramadan, orang yang puasa tidak boleh berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, ya, tidak boleh menghina, tidak boleh berantem, bertengkar dengan suara keras. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta ketika puasa dan amalan-amalan dusta, ya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya, Allah enggak butuh. Jadi kata Rasul, kalau orang puasa tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, ucapan bohong, perbuatan yang bodoh, Allah enggak butuh dia meninggalkan makan minum. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Rubba sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas." Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak dapat bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya Ramadan mengajarkan kita berakhlak mulia. Dari mulai berkasih sayang, dari mulai berkata baik, tidak bohong, tidak dusta. Ya. Jadi sekali lagi jelas bahwa Ramadan itu memang bulan pendidikan, bulan pelatihan. Kalau sebulan ini kita puasa mampu menahan lisan kita dari berkata-kata kotor, mampu menahan anggota badan kita dari berbuat perbuatan yang bodoh, maka diharapkan selesai Ramadan kita menjadi insan-insan yang berakhlak mulia, karena Ramadan mengajarkan pada kita untuk berakhlak mulia.
kaum muslimin dimakan Allah SWT, di sini hikmah yang sangat dalam dari bulan Ramadan ingin membentuk diri kita lebih baik. Maka barang siapa yang setelah Ramadan, setelah bulan Ramadan berlalu, dia lebih baik, maka dia telah menjadi orang-orang yang sukses dilatih, ditraining dari bulan Ramadan. Semoga kaum muslimin, kita semua bisa mengambil pelajaran dari bulan Ramadan dan kita terapkan setelah Ramadan ini akan berlalu kurang lebih satu pekan ke depan. Saudaraku, maksimalkan waktu yang tersisa dari 7 hari ini, ya kurang lebih, agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa, yang ikhlas, yang mencontoh Nabi, yang berakhlak mulia, dan berkasih sayang kepada kaum muslimin, serta bersatu, tidak berpecah belah. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan Al-Ustaz terkait tentang pelajaran-pelajaran penting dari seputar Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, para pemirsa Asan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami undang Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda ingin bertanya secara langsung di nomor 0813-1829-4352. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0813-1445-5557. Baik, kita akan berikan kesempatan dulu bagi penanya yang sudah masuk melalui pesan singkat. Yang pertama dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah terdapat keutamaan bagi seseorang yang meninggal pada bulan Ramadan yang menunjukkan kebaikan pada si mayit tersebut, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan meninggal dunia, ya, maka yang menjadi ciri seorang itu berada dalam kebaikan, husnul khatimah, dia tutup akhir hidupnya dengan baik ataukah dengan keburukan, dengan melihat keadaannya. Keadaan bagaimana kita meninggal, itu yang menjadi patokan alamat baik, tanda baik ataukah tidak. Jadi bukan dihubungkan dengan waktu, dengan bulan, ya, dan sebagainya. Artinya bagaimana nanti kita meninggal? Seorang yang meninggal dalam keadaan tauhid, mengesakan Allah, mengikuti sunnah Nabi, giat beramal soleh, walaupun meninggalnya bukan bulan Ramadan, dia berarti dalam keadaan baik. Dia meninggal dalam keadaan apa? Baik, karena dia bertauhid, mengikuti sunnah, beramal soleh, meninggalnya bukan Ramadan, dalam keadaan baik. Nanti yang dilihat jadi patokan apa? Keadaannya. Sebaliknya sekarang, ada yang meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat, na'udzubillah min dzalik, tapi bulan Ramadan, ya, meninggalnya apa? Lagi megang botol minuman keras, tiba-tiba meninggal, overdosis. Ya, cuma meninggalnya di bulan Ramadan, Pak Ustaz. Apakah kita katakan dia meninggal dalam keadaan baik? Allah Akbar. Yang kita lihat adalah bagaimana akhir kehidupan kita, keadaan kita, bukan dihubungkan dengan bulan-bulan Ramadan. Barang siapa yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan dia bertauhid, beramal soleh, mengikuti sunnah baik, maka dia baik. Tapi yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan bermaksiat, dosa, walaupun di bulan Ramadan, dia tidak dikatakan meninggal dalam keadaan baik, karena keadaannya yang menjadi patokan kita dalam melihat baik atau buruk. Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutup, tergantung akhir kehidupan seorang. Ya, akhir kehidupannya bagaimana dia? Bukan berhubungan cuma, oh pokoknya semua yang meninggal di bulan Ramadan bagus, dijaga dari siksa kubur. Tidak. Tetap kaidah agama kita akan berlaku. Balasan itu sesuai dengan amalan seseorang. Allah Ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dari hamba Allah tadi di Bekasi. Kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang bertanya secara langsung di nomor 0813-1829-4352. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaan seputar tentang hukum zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan beberapa hukum terkait dengan zakat fitrah. Yang pertama, bolehkah seseorang membayar zakat fitrah satu pekan sebelum
berhari raya Ustaz Akar menjadi bekal nanti di hari raya sudah tuntas. Kemudian yang kedua, apakah boleh Ustaz membayar zakat fitrah dengan selain beras atau dengan makanan pokok? Dan yang ketiga Ustaz, apakah zakat fitrah ini harus dibayarkan hanya ke fakir miskin atau boleh dengan mustahik yang lain? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, pertanyaannya banyak ya. Ada tiga, digabung semuanya tentang zakat fitrah. Yang pertama, bolehkah zakat fitrah itu dibayarkan satu pekan ya sebelum hari raya? Sebagaimana kita ketahui bahwa para ulama menyebutkan waktu pembayaran zakat fitrah itu ada dua. Waktu yang pertama adalah waktu yang boleh dibayarkan. Waktu yang boleh yaitu satu hari, dua hari sebelum lebaran. Hanya satu hari dan dua hari sebelum lebaran. Berdasarkan hadisnya Ibnu Umar, amarana Rasulullah SAW bizakatil fitr wa kanu yu'tuna zakatal fitr biyaumin aw yaumain. Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, memerintahkan kami untuk membayar zakat fitrah. Dan mereka para sahabat membayarnya satu hari atau dua hari sebelum lebaran. Satu hari atau dua hari sebelum lebaran. Ini menunjukkan bahwa waktu yang boleh itu untuk dibayarkan zakat fitrah hanya sehari dan dua hari. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu yang afdol. Waktu yang afdol itu kapan? Yaitu pembayaran zakat fitrah dibayar pada malam hari raya sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri ini waktu yang afdol. Kita bayar zakat fitrah. Berangkat dari rumah untuk ke lapangan sholat id, kita bayar zakat fitrah. Karena ada fakir miskin di jalan, kita kasih. Ya. Ini waktu yang afdol. Waktu yang afdol sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau membayar zakat fitrahnya, yaitu ketika akan keluar menuju musola. Musola itu maksudnya lapangan. Pertanyaan kedua, bolehkah zakat fitrah itu dibayar bukan dengan selain beras atau makanan pokok? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, memang masalah ini menjadi perbincangan antara para ulama. Ya, bolehkah zakat fitrah itu dibayar dengan selain makanan pokok? Pendapat yang benar bahwa membayar zakat fitrah harus dengan makanan pokok. Berdasarkan hadis Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang mulia, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membayar zakat fitrah so'an min to'an. Satu so' dari makanan pokok. Wa so'an min tamar. Satu so' dari kurma. Wa so'an min syair. Satu so' dari gandum. Wa so'an min zabib. Satu so' dari anggur kering. Jadi kata Abu Sa'id, kita diperintahkan membayar zakat fitri seukuran satu so' dari berupa makanan. Ya, ini jelas sekali bahwa zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Makanan pokok manusia saat itu adalah kurma, gandum, anggur kering, itu yang mereka bayarkan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan makanan ini yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri adalah makanan pokok manusia di Madinah saat itu. Ada yang makanan pokoknya kurma, ada yang makanan pokoknya gandum, ada yang makanan pokoknya anggur kering. Makanan pokok di Madinah saat itu yaitu. Maka ini berlaku bagi kaum muslimin dimanapun berada, apabila makanan pokoknya selain itu, kata Imam Nukayim, bisa mereka bayarkan untuk zakat fitrah. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang makanan pokoknya daging, coba daging jadi makanan pokok, dia bayar zakat fitrahnya pakai daging. Barang siapa yang makanan pokoknya susu, Allahu Akbar, adakah di antara kita yang makanan pokoknya susu? Dia bayar zakat fitrahnya pakai susu. Jadi ini menunjukkan bahwa zakat fitrah itu makanan pokok, tidak boleh, tidak bisa diganti, dialihkan dengan hal yang lain. Walaupun lebih bermanfaat. Walaupun lebih bermanfaat. Misalkan sekarang lagi pandemi nih. Yang lebih bermanfaat apa? Ya, bukan makanan pokok. Lebih bermanfaat misalkan uang, modal usaha. Tidak bisa diganti untuk menggantikan zakat fitrah dengan makanan pokok. Jadi, zakat fitrah itu patokannya adalah makanan pokok. Kecuali uang itu sudah jadi makanan pokok kita. Kita makan lembaran 5 ribu,
recehan 500 itu baru boleh jadi dibayarkan zakat fitrah. Pertanyaan ketiga, apa tadi? Apakah harus orang miskin yang berhak? Apakah zakat fitrah itu hanya kepada fakir miskin saja yang berhak, ataukah boleh kepada 8 golongan yang disebutkan dalam Quran? Ini pun termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama. Zakat fitri boleh tidak kita salurkan sebagaimana zakat mal 8 golongan? Ataukah zakat fitrah itu hanya khusus untuk fakir miskin? Pendapat yang lebih mendekati kebenaran, Allah alam, bahwa zakat fitrah itu khusus untuk fakir miskin saja. Karena Nabi bersabda, zakatul fitri. Ya, zakat fitrah, kata Nabi. Tuhratan lisa'im wa tu'matan lilmasakin. Zakat fitrah itu memberi, sebagai fungsinya memberi makan fakir miskin, agar mereka berbahagia di hari lebaran. Jadi tidak bisa disalurkan ke fisabilillah, ibnu sabil, orang yang punya hutang, karena itu bagiannya adalah untuk zakat mal, bukan zakat fitrah atau zakat fitri. Naam, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kami berikan kesempatan berikutnya, sudah ada telepon yang masuk, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Ya, yeah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana Ibu? Ya, ini dengan Ibu Eni Sohada dari Palembang. Ibu dari Palembang, silakan pertanyaannya. Ya, pertanyaan begini Pak, saya kan sudah nyetor haji sebanyak 30 juta. Ya, yeah. Silakan. Terus kena ini enggak apa? Apa sih? Zakat. Apa? Iya. Apa itu? Dilanjutkan Ibu pertanyaannya, agak sedikit terputus. Ya, pertanyaan ini apa fitrah? Apa kena fidyah apa itu? Kalau zakat mal atau bukan? Buat saya. Kena zakat ya. Si Ibu ini? Ya, paham, baik. Ya? Baik, bisa dipahami mungkin ya. Pertanyaan oleh Ibu Ustaz. Dari oleh Ustaz. Insyaallah silakan ditunggu jawaban dari Ustaz Ibu. Jazakallahu khairan. Iya, iya. Iya. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya menanyakan, saya sudah daftar haji. Tentu kalau daftar haji ingin mendapatkan porsi antrian adalah menyetor sejumlah uang sekitar 25 juta atau 30 juta. Apakah uang yang sudah saya setorkan itu terkena zakatnya? Ya, kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, kewajiban zakat itu yang pertama, harta yang kita miliki, yang kita punya, ya, yang kita punya, kita pegang. Sesuatu yang sudah disetorkan, dibayarkan, ya walaupun masih mungkin ditarik kembali, maka bukan lagi milik kita lagi. Karena kita tidak kuasa untuk menggunakan uang ini seenak kita. Jadi yang namanya milik, orang memiliki berarti dia leluasa menggunakannya, itu namanya milik. Anda pegang uang di tabungan, kapanpun diambil bisa, untuk berobat, untuk bersenang-senang, untuk pendidikan, silakan. Tapi untuk setoran haji, ini kepemilikan kita sudah hilang, sudah lepas, karena kita tidak bisa menggunakan seenaknya. Bahkan yang sudah disetor 25 juta untuk mendapatkan antrian, ini tidak bisa diambil, tidak bisa ditarik kembali ya, untuk apa, ngasih THR ke anak, tidak bisa, karena sudah disetorkan. Jadi dia bukan milik lagi, dan syarat zakat itu adalah uang kita, milik kita, kita gunakan leluasanya kita, sekehendak kita, kemudian sudah mencapai nisab, barulah terkena kewajiban zakat. Dan itu alasan pertama, bahwa uang yang sudah kita setor bukan lagi milik kita. Yang kedua alasannya, setoran tabungan haji untuk mendapatkan antrian 25 juta, 30 juta ini belum masuk ke dalam nisab zakat mal. Karena nisab zakat mal adalah 85 gram emas, ya sekitar 80 jutaan. Sementara Anda baru setornya 30 juta, anggaplah itu uang Anda ya. Ini, jadi tidak bisa terkena kewajiban zakat. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari ibu yang bertanya tadi di Palembang. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ada telepon yang masuk berikutnya? Belum, baik. Kita bacakan Ustaz pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustaz, bolehkah bagi seorang wanita yang
di bulan Ramadan memiliki halangan dalam berpuasa, kemudian sampai di bulan Syawal ingin berpuasa sunnah, apakah dia boleh melakukan puasa sunnah di bulan Syawal atau dia wajib untuk membayar qadha terlebih dahulu? Ustaz, mohon nasihat dari Ustaz. Baik, ukhti muslimah, saudariku yang bertanya tentang masalah ini, bahwa ketika kita Ramadan punya hutang puasa karena sebab haid, ya kemudian di bulan Syawal ingin puasa sunnah, apakah boleh kita mengambil puasa sunnah sementara kita masih punya hutang puasa Ramadan? Perhatikan baik-baik hadis Nabi SAW yang berbicara tentang puasa sunnah di bulan Syawal. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shoma ad-dahr." Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Karena hitungannya Ramadan itu 30 hari, Syawal 6 hari. 1 hari puasa dilipat gandakan 10. Berarti 30 tambah 6, 36 kali 10, 360 hari. 360 hari itu 1 tahun. Sekarang kita praktekkan dengan kondisi ibu penanya. Saya punya hutang puasa Ramadan karena haid 7 hari. Berarti Anda Ramadannya hanya 23 hari. Kemudian kita ambil puasa sunnah yang 6 hari. 23 tambah 6, 29. 29 kali 10, 290 hari. Belum mencapai 1 tahun. Artinya, kalau Anda tetap puasa sunnah di bulan Syawal, maka Anda tidak dapat keutamaan pahala puasa Syawal bagaikan 1 tahun penuh. Karena kita masih punya hutang 7 hari yang belum lunas. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang puasa Ramadan, maksud puasa Ramadan di situ adalah puasa Ramadannya full. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Kalau kita masih punya tanggungan, kemudian puasa sunnah Syawal 6 hari, maka kita tidak dikatakan dapat pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Ya itu. Ya jadi khusus untuk hutang Ramadan sebaiknya dibayar terlebih dahulu, baru kemudian kita berpuasa bulan Syawal. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustaz di sore hari ini, karena ini episode terakhir. Mungkin ada ikhtitam yang bisa disampaikan dari Ustaz. Baik, saudara-saudaraku yang mungkin Allah SWT, ini adalah episode terakhir di kajian kita tentang puasa Ramadan. Karena sudah hari ke-23. Dari awal sampai akhir kami mohon kepada pemirsa semuanya apabila mendapati kesalahan untuk memberikan masukan kritikannya kepada kami, karena kritikan itu sangat berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan apabila yang kami sampaikan ini benar, terimalah dengan lapang dada karena itu adalah dari Allah dan Rasul. Namun apabila yang kami sampaikan salah, itu tidak lain dari sifat kekurangan kami selaku manusia dan juga dari setan. Semoga kami bisa menjadi lebih baik lagi, dan kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menerima amalan-amalan kita selama di bulan Ramadan ini, kemudian mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan dan menjadikan kita lebih baik lagi setelah Ramadan ini usai. Terus berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan kita, memberikan kasih sayangnya, dan jangan lupa tetap istiqomah walaupun Ramadan sudah selesai. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan atas nasihat yang sangat penting yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan karena beliau di bulan Ramadan ini terus memberikan manfaat bagi kita semua, menemani kita dalam program-program kajian, baik dalam program Sakinah sahur kita dengan Ahsan TV dan setiap hari Rabu sore insyaallah taala. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, karena ini adalah episode terakhir, maka insyaallah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk tetap bisa mengambil ilmu dari beliau, dan kita akan lanjutkan nanti di bulan Syawal insyaallah setelah kita rehat sebentar merayakan hari raya Idul Fitri. Kita akan kembali ke jadwal semula yang diasuh oleh beliau, dan insyaallah sebagai pengingat kembali bagi seluruh pemirsa Ahsan TV bahwa jadwal beliau di bulan-bulan selain bulan Ramadan hadir setiap hari Jumat dan hari Sabtu di ba'da subuh insyaallah taala, dan hadir juga di setiap hari Ahad pekan 1 dan di pekan ke-3.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran hikmah dari kajian-kajian yang disampaikan oleh beliau insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada Ustaz Syahrul Fatwa untuk terus memberikan ilmu kepada kita semua. Dan izinkan kami juga atas nama kru yang bertugas mohon maaf jika selama ini memberikan tayangan-tayangan terdapat kekurangan dan kesalahan yang dirasa kurang berkenan di seluruh pemirsa Ahsan TV. Izinkan kami menutup diri. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.